Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Kakanda House. Sekarang saya mau masak pesanan kakak, yaitu fettuccine saus keju. Ini tadi fettuccine-nya sudah saya rebus, kemudian saya kasih margarin, garam sedikit, kemudian saya kasih rosemary agar wangi. Oke, sekarang kita bikin saus kejunya ya. Jadi ini bahan-bahannya untuk membuat saus keju. Utamanya cream cheese, keju mozzarella, susu, kemudian smoked beef, bawang bombay, dan daging giling. Yuk kita masak. Kita panaskan minyak dulu. Kemudian kita masukkan daging gilingnya dulu ya. Kita matangkan dulu daging gilingnya. Sudah cukup matang daging gilingnya. Kita masukkan smoked beef-nya. Kemudian kita masukkan bawang bombaynya. Jangan sampai gosong ya bawang bombaynya. Dan kita kasih air sedikit aja. Dan kita masukkan susunya. Sekalian kita masukkan cream cheese-nya biar dia menyatu. Oke, kita tunggu sampai mendidih.
baru kita bumbuin. Nah, ini sudah mendidih kan, kita kasih dulu pada putih sedikit aja, kemudian garam, kemudian kita kasih gula sedikit aja, kemudian kaldu bubuk, kemudian kita kasih lada hitam, kita kasih thyme sedikit, kita kasih rosemary, kita aduk. Sampai mendidih, aroma si beefnya juga udah keluar. Nah, untuk mengentalkannya saya kasih larutan terigu setengah sendok makan aja, dilarutkan dalam air. Ayo kita masukkan. Oke. Saus kejunya siap dihidangkan bersama fettuccine. Selamat sarapan!